marilah kita mengajak anggota kita, kita mengajak masyarakat untuk ikut menyambut bulan suci Ramadan dan melaksanakannya nantinya dengan penuh hikmat yang tidak banyak godaan. Semakin sedikit godaan, ibadah kita menjadi semakin lancar. Namun semakin banyak godaan dari pelaksanaan puasa kita, tentunya akan memberikan nilai lebih di mata Allah. Yang berikutnya berkaitan dengan bulan suci Ramadan mendekati lebaran, grafik atau data yang ada, tingkat kriminalitas selalu meningkat, bahkan meningkat tajam. Rata-rata di hampir semua tempat mendekati bulan Ramadan dan juga mendekati bulan Idul Fitri, tingkat kriminalitas meningkat tajam. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak mengimbau baik kepada aparat keamanan maupun kepada diri kita masing-masing dan anggota kita di satker kita untuk meningkatkan kewaspadaan baik di kantor kita maupun di tempat tinggal kita. Yang berikutnya berkaitan dengan penyakit masyarakat yang tentunya ini akan sangat mengganggu dari pelaksanaan ibadah puasa kita. Di Kabupaten Sambas sudah ada tim ya Pak Bupati ya, untuk itu nanti lebih kita giatkan, kita operasi untuk melaksanakan pemberantasan penyakit masyarakat. Masih ada pertanyaan? Oh, sedikit lagi. Karena sedikit lagi berkaitan dengan pelaksanaan safari Ramadan nantinya, kita semua yang masuk dalam susunan yang harus melaksanakan safari Ramadan, mari kita kompakkan, kita melakukan perjalanan mengisi bulan suci Ramadan di sore hari menjelang buka, bahkan mungkin sampai selesai tarawih. Mudah-mudahan kegiatan safari Ramadan nanti konsepnya bisa betul-betul diterima masyarakat, konsepnya bisa menyentuh masyarakat, konsepnya harus yang sifatnya, kalau itu ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang betul-betul itu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Saya pikir karena waktunya sudah habis, dibisikin barusan sudah habis, jadi saya akhiri sambutan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.